kita ada jig, kita ada coaster, kita ada sotong dan kita ada kewang. Ini antara barang-barang yang aku bawa lah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita sekali lagi hari ini. Okey, hari ini kita masuk ke part 3. Okey, part 3 kita akan cuba terangkan umpan ataupun jig ataupun coaster ataupun gewang yang sesuai lah, yang mana yang aku boleh advice lah, yang kita boleh guna untuk kas untuk fast jigging ketenggiri. Okey, antara pilihan-pilihan yang kita ada adalah kita ada jig, kita ada coaster, kita ada sotong dan kita ada kewang. Ini antara barang-barang yang aku bawa lah biasanya waktu turun. Aku akan bawa barang-barang ni lah. Okey, barang-barang ni depend apa umpan yang kita nak guna, apa yang sesuai, itu depend kepada keadaan. Okey, first kali masa aku sampai, first setup aku akan setup coaster dulu. Okey, aku akan setup coaster dulu. Coaster yang aku pakai adalah coaster warna silver merah. Aku pakai 40 gram. Coaster 40 gram. Okey. Yang coaster ni ataupun ada orang panggil spoon. Yang ni untuk ayak pertengahan laju dia. Contoh macam ayak dia medium lah, dia tak terlalu laju dan tak terlalu slow. Biasanya aku pakai yang ni lah. Tapi untuk ayak slow pun kita boleh pakai yang ni. Maknanya cuma untuk ayak laju tu dia tak apa nak sesuai sangat untuk coaster ni. Sebab apa? Kita letih nak kayuh tu. Sebab dia bila dia spin tu, dia melawan arus. Tu memang agak berat lah kalau kita nak cast waktu ayak laju. Tapi kalau ayak medium laju lah ataupun slow, kita sesuai pakai ni lah. Dalam Shopee pun ada jual. Nanti aku ada bagi link dekat bawah ni. Boleh tengok link tu lah. Okay eh. Okay. Tapi coaster yang aku pakai ni memang killer coaster. Okay. Yang ni dia punya packaging dia. Cash World. Pada Ocean. Ocean Lighting. Aku pakai ni lah. 40 gram. 40 gram eh. Kalau siapa nak dapatkan boleh masuk dekat link, tengok link bawah lah. Okay, next kita go to jig. Okay, jig depend atas color apa kita nak buat. Depend sebab ikan tak tentu. Kadang-kadang dia nak makan warna pink. Ni warna pink. Kadang-kadang nak makan warna pink. Kadang-kadang dia nak makan warna hijau. Lepas tu kadang-kadang pula dia nak makan warna oren. Kadang-kadang dia nak makan warna oren. Kadang-kadang dia nak makan warna silver belang-belang. Kadang-kadang dia nak makan warna silver merah. Okey. Okey, untuk orang yang permulaan yang baru nak start, memanglah nak beli ni modal ni. Satu-satu ni pun dah berbelah ringgit dah. Jadi benda tu modal lah kalau kita nak beli semua sekali, banyak sekali kan. Jadi dekat situ untuk permulaan aku advise lah, aku advise cari jig yang silver merah ni, macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Ni silver merah, ni silver merah. Okay, try cari jig yang jenis macam ni dulu, yang warna silver merah ni dan berat 40 gram. Okay, yang ni memang untuk aku, ini adalah jig killer aku lah. Sebab tu aku kalau dalam ni boleh tengok, aku memang standby banyak lah jig ni. Memang standby banyak. Jig ni memang killer gila lah. Okay, kalau tengok kat sini pun boleh nampak tu. Yang ni pun dah berapa kali aku naik dah ni. Okay, kat sini jig ni, okay, satu lagi specialnya jig ni aku pakai ni, dia berbentuk, ada bentuk S, dia berlengkung. Okay, yang ni dia akan ada pergerakan lah masa dalam tu. Tapi kalau yang ni memang antara yang terbaik. Yang ni boleh cari dekat Shopee lah. Shopee rasa tak mahal sangat ni. Boleh tengok ni S type ni, dia 40 gram. 40 gram. Okay, yang ni boleh dapat. Okay, tapi kadang-kadang lah ikan dia berubah
cita rasa kadang-kadang dia nak pakai warna pink lah. Warna pink ni pun menjadi juga. Warna hijau ni lah, warna hijau pun okey juga. Tapi depend lah kadang-kadang ikan, kadang-kadang dia nak makan yang color mana kan. Okey yang dan silver blank okey, silver ada fluorescent line ni, yang ni pun okey juga. Yang ni 40 gram. Kalau ada satu lagi aku ada juga yang 80 gram, 60 gram. Yang ni sebab kalau kita straight macam ni, kita senang nak kayuh walaupun dia 80 gram. Okey eh. Okey, satu lagi ni okey, yang ini yang ni warna merah dengan this one, yang ni fluorescent, yang ni starlight. Starlight 40 gram ni. Yang ni pun okey, tapi yang ni kalau dalam cuaca yang gelap okeylah. Tapi kalau cuaca cerah tu dia tak apa nak memberangsangkan sangat lah warna fluorescent ni. Okey eh. Okey, yang ni jig lah. Jig, cuba cari untuk pemula tu cari yang warna silver lah. Okey, warna silver merah ni. Lepas tu ada lengkung ni dan 40 gram. Try dulu 40 gram. Kalau nak 60 gram pun boleh, tak ada masalah. Ada setengah orang dia suka pakai berat sikit, tapi berat tu sajalah. Kini fast jigging kan, memang lengoh cabut tangan juga ah. Depend lah, kalau rasa tak mencabar sangat 40 gram ni boleh up lagi lah. Tapi setakat ni 40 gram ni dah cukup dah, membantu lah untuk kita untuk fast jigging. Okay, next okay, next umpan yang seterusnya adalah bulu ayam. Okay, yang ni aku tunjuk ni ada bulu tiga rasa lah. Bulu tiga rasa ni dia ada bulu dan dia ada ni panggil apa ni kan, aku tak pastilah ni nama apa. Okey, ini maknanya kat sini ni bulu tiga rasa, dia ada campur bulu dan ada tali apa ni aku tak pasti lah. Dekat tali ni pun ada shining juga. Okey, ini adalah orang panggil bulu tiga rasa lah. Okey, dua-dua ni aku dah try, warna pink ni aku pernah try dan warna merah ni aku dah, dua-dua memang menjadi lah, dua-dua menjadi. Kalau siapa nak cari ni kat dalam Shopee ni aku okey lah, aku memang advice dua ni okey, color dua ni memang menjadi sebab aku dah try. Okey, dan satu lagi kalau siapa tak mau pakai bulu ni boleh pakai sotong getah ni pun okey kat ni, sotong getah saiz ni lah. Dan sotong ni kalau kita beli awal memang dia tak ada batu lah, kita kena potong sikit kepala dia dan masukkan batu lah macam ni. Wah. Ni batu aku guna saiz 4, batu saiz 4. Okay, saya empat. Ha, yang ni pun menjadi, tapi okey, tapi ada tapinya dekat situ. Okey, untuk bulu ni, bulu sotong ni, benda dua ni dia punya problem dia ada ikan lain juga yang suka. Ha, okey, banang suka, belitung pun suka yang ni. Kita kas tenggiri tapi ikan lain yang makan. Dua ni memang apa dia, dua jig ni bulu dengan sotong ni memang favorite dua tu lah. Maknanya kalau ada banang memang menjadi ya, memang dia sambak lah, tak kaya, dia tak kisah kecil ke besar, memang dia sambak ni. Banang memang suka kacau ni. Cuma macam jig tadi ya, banang kurang sikit. Ada banang pun ada kacau juga, tapi kurang berbanding bulu ni. Bulu ni memang favorite lah, favorite untuk apa, untuk banang memang dia suka kacau lah. Tapi tenggiri menjadi ya, tenggiri memang menjadi. Okay, yang ni pula untuk bulu ni macam mana kita nak set up. Okey, dan untuk bulu ni pula kadang-kadang kesilapan lah. Aku dulu pun buat silap ni juga. Aku akan ikat apa dia AC hook ni, macam lebih kurang AC hook lah. Aku akan guna kabel, aku pasang siap-siap dekat bulu ni. Dulu aku buat macam ni. Lepas tu dia beritahu silap ni bukan macam ni. Okey, dan dia beritahu cara yang betul adalah dia kena bulu ni kena masuk tu dekat leader. Mana direct tu masuk dekat leader, baru kita masuk dia punya kili dekat bawah. Okey, aku tunjuk kat sini eh. Sini. Potong ni dulu. Okey. Ni cara yang salah. Dulu aku buat macam ni juga. Jadi aku remind siap-siap lah. Kalau siapa yang nak guna bulu ni kena set up betulkan balik cara. Sama bukan macam aku buat dululah. Okey, masukkan, maknanya ini leader. Ini kita punya leader, kita masukkan toy ke dalam bulu ni. Okey, dekat ujung ni. Okey, ujung ni baru kita pasang, kita masukkan kita punya pin lah. Okey. Maknanya the leader ni, maknanya bulu ni dia hidup dalam kita punya leader lah.
dia akan bergerak dalam kita punya leader lah. Okay, nampak ni, dia hidup dalam kita punya leader. Okay, dia kena macam ni, dia kena duduk dalam kita punya leader. Dia tak boleh buat macam tadi tu, yang tadi tu salah. Jadi lepas sifu aku tegur, dia kata buat macam ni. Lepas tu kita tukar, dia mula strike lah. Mula strike lah. Sebelum tu kita set up guna jig yang sama macam dia tapi tak dapat. Bila kita guna bulu yang sama macam dia tak dapat, bila tukar set up macam ni, barulah ada yang start nak makan. Okay, okay, yang ni lah kita boleh tengok lah. Dia hidup dalam kita punya leader. Okay, dekat bawah ni pula, okay, kita boleh lah kalau kita nak prepare siap-siap kita punya isi hook. Kalau kita nak pakai macam ni, aku guna kabel, aku pakai mata tiga dengan finger lah. Aku pakai macam ni dan aku tangkut je lah kat bawah dia. Yang ni boleh, yang ni pun boleh, tak ada masalah. Macam ni pun menjadi. Okay, macam ni. Okay, nampak? Dia akan kita punya hook tu duduk kat bawah lah. Yang ni kita pakai macam ni. Ni aku tunjuk contoh lah. Biasanya ikan ni dia akan menyambak bahagian bulu ni. Okay, ni kita akan duduk dekat dalam, dia akan bergerak dalam bulu kita lah. Okay, nampak ni. Okay, ni salah satu. Ataupun kalau siapa tak mau pakai apa dia, tak mau pakai kabel ni, kabel hook ni, kita boleh pakai jenis lain lah. Kalau kita nak pakai AC hook pun boleh. AC hook, okey. Yang ni AC hook halus lah, aku AC hook besar. Tak ada stop lah nak tunjuk. Okey, yang ni aku pakai, okey, yang ni AC hook lah. Kalau kita nak pakai dengan AC hook pun boleh, tak ada masalah. Dia akan duduk bawah AC hook. Tapi untuk lagi selamat, aku just suggest pakai yang mata tiga ni lah dekat bawah. Sajalah, tu lagi selamat lah. Tapi AC hook ni pun tak ada masalah, boleh pakai. Tapi lagi selamat aku rasa pakai yang ni lah, yang pakai mata tiga tadi tu. Okay. Untuk sotong ni pun sama juga. Untuk sotong ni pun sama juga setup dia. Dia akan duduk dekat dalam AC, kita dalam kita punya leader. Okay, dan bawah ni kita boleh bubur guna, kita boleh guna AC hook ataupun kabel macam tadi tu. Tapi itulah kelemahan sotong dengan bulu ni, itulah banang dengan belitung suka kacau. Memang dia suka kacau. So, kalau banding dengan jig dengan coaster tadi, kurang sikit. Jig dengan coaster kurang sikit, tapi ada juga banang kacau tapi kurang sikit. Okay, yang ni next. Okay, next apa umpan yang ataupun jig yang sesuai. Okay, kat sini aku nak tunjuk coaster lah. Coaster pula, sorry. Ini gewang yang aku guna kat sini. Okay, ada warna pink, warna biru silver ni, ada warna, tak pasti warna merah ni, dan ada warna oranye ni. Okay, dalam banyak-banyak ni, pengalaman aku share pengalaman. Mungkin like, biasanya yang favorite dia warna oranye ni lah. Oranye ni favorite lah, kalau tengok pun boleh nampak lah dekat jig aku ni. Memang jahannam lah ni. Ni favorite dia pun lah. Setakat ni lah, kawasan mungkin tempat lain mungkin lain favorite dia. Tapi dekat aku duk turun lah, aku duk try, aku pun tak faham. Oranye ni memang dia suka sangat, hancur juga aku punya gewang ni. Okay, yang kemudian warna pink lah. Warna pink ni pun aku dah cover dah silver dia, sebab dah koyak teruk sangat dah. Aku bubuh stiker silver ni lah untuk cover balik warna pink dia tu. Ketidak pink ni memang teruk lah. Yang ni yang oranye ni aku tak ada buat apa lagi. Macam ni. Okay, yang warna merah ni setakat ni ada sekali, kalau aku tak ingat dah yang merah ni. Okay, yang silver ni aku tak pasti ya. Kenapa tak menjadi, sebab aku tengok dalam tutorial apa semua, warna ni memang antara favorite lah. Warna favorite, tapi aku tak pasti ya. Ini tak, setakat ni tak apa-apa jadi. Okay, itu kesesuaian dia. Okay, untuk gewang ni sesuai untuk ayak slow ataupun pertengahan boleh lah, boleh lagi. Kalau ayak laju memang tak, jangan pakai yang ni, tercabut tangan nanti. Sebab gewang ni, sebab dia adalah selaman dalam, nampak? Dia selaman dalam. Bila selaman dalam ni, bila kita kayuh, dia tak perlu laju sangat macam kita kayuh jig ataupun bulu. Dia slow sikit, tapi agak berat lah kita kayuh waktu ayak laju. Waktu ayak laju memang agak berat lah untuk kita kayuh jig ni. Jadi kalau untuk ayak slow ataupun pertengahan laju tu okey lagi lah. Tapi better guna untuk ayak slow je yang ni. Sebab yang ni memang berat untuk kita kayuh.
Lepas tu lagi, satu lagi untuk macam mana kita nak pilih. Okay, macam mana kita nak pilih dia punya gewang ni. Gewang ni aku pakai saiz 40 gram. Ada tulis tak kat sini? Oh, tak ada tulis pula kat sini. Okay, gewang ni aku pakai yang 40 gram dan ke 60 gram lah. Ada juga aku pakai 60 gram. Oh, tak ada, semua dah hilang lah. Okay, yang ni 40 ke 60 gram lah aku pakai. Normal 40 gram aku duk beli. Okay, ha ni 40 gram. Okay, ada tulis 40 gram. Yang ni, oh ni dia tak tulis. Yang ni dia tak tulis berapa gram. Yang ni pun 40 gram juga, tak silap aku. 40 gram. Yang ni pun tak tulis juga. Ni pun rasa 40 gram juga. Banyakkan ni 40 gram. Ha, yang ni pun tak pasti ni lah. Gram. Okay eh. Yang ni satu lagi. Okay, nak pilih dia. Kita pilih yang 40 gram. Lepas tu satu lagi kena pilih fast sinking. Kalau boleh kita cari yang fast sinking. Sebab gewang ni dia besar. Dia besar. Kalau kita beli yang slow sinking tu, dia akan, macam mana nak cakap mah, lambat lah. Lambat untuk dia sampai ke bawah, untuk dia tenggelam. Jadi kita, kau boleh cari yang fast sinking lah. Kalau slow sinking, kita nak tunggu, kita lepas, kita nak hanyut biar dia selam, tu ambil masa lama lah. Jadi biasanya kita akan pakai yang, kita cari yang jenis fast sinking lah. Untuk fast sinking tu kita baling sekejap ya, dia dah turun sampai bawah dan kita boleh restart kas lah. Kalau kita pakai yang biasa punya, yang slow sinking, yang biasa dia tak sebutlah slow sinking. Yang biasa punya tu dia lambat sikit untuk dia sampai ke bawah. Jadi kau boleh ni kalau cari yang ada ditulis fast sinking tu, yang tu okey lah, yang tu okey. Okey, yang ni cara nak untuk pilih gewang. Okey, tadi lupa untuk jig aku tak highlight kan. Jig tu pakai untuk kondisi ayak yang macam mana. Okey, untuk jig, jig ni sesuai untuk semua ayak. Maknanya nak pakai ayak slow boleh, ayak pertengahan boleh, ayak laju pun boleh. Tak ada masalah. Dia boleh pakai semua keadaan ayak. Ha, ni kelebihan jig, dia boleh pakai semua. Ha, jadi sebab tu kalau first kali umpan yang kena ada, pakai jig. Jig ni wajib kena ada lah. Wajib kena ada lah jig. Kalau tak mau beli banyak pun, kau boleh cari yang warna, untuk starting ni cari yang warna silver merah ni lah. Tapi kadang-kadang dia terulang lah. Member aku warna orange ni pun dia banyak kali kena juga. Depend lah, depend. Kadang-kadang biasalah dia berubah rasa, dia ubah mood, dia nak tukar rasa, dia akan pakai lah yang lain. Tapi starting kalau siapa yang baru nak start beli tu, beli warna silver merah ni dululah. Dan bulu, okay, bulu antara yang wajib. Okay, jig, bulu dengan coaster ni, tiga item yang wajib kena ada lah sebelum turun. Kalau nak try start, baru nak start kas tenggiri ni, better try yang ni dulu. Tiga, okay, coaster, bulu dengan jig. Try yang ni dulu, standby yang ni. Yang ni antara benda yang wajib adalah kalau siapa nak pergi kas tenggiri tu. Kalau tak ada tiga-tiga ni, rasa macam kekurangan lah kalau kita nak pergi turun tu kan. Kau boleh try cari yang ni lah, yang tiga ni kalau ada. Kita standby tiga barang ni dulu. Sebab kenapa kita nak pergi tu, bukan senang nak dapat trip kan. Sekali trip pun kos dia pun taklah murah kan. Kalau kita pergi preparation kita kurang tu, rugi lah kat kita. Tak. Okay. Untuk tu, okay, yang tu, okay, yang ni antara yang untuk jig, jig, gewang, coaster yang boleh bas lah. Okay, selain pada tu, kita juga boleh pakai untuk umpan hidup. Umpan hidup kita pakai, bukan umpan hidup pula, kita pakai umpan termenung mati. Bukan termenung, orang panggil apa, orang kembung, ikan kembung mati. Ikan kembung beli market pun kita boleh pakai. Yang tu kita pakai mata tiga. Okay, ni simple yang nak buat ni. Okay, aku ajak ni simple je. Ni boleh pakai lah, siapa-siapa nak try lah ni. Macam aku cakap tadi lah. Okay, jangan lupa subscribe my channel. Okay, tekan butang subscribe kat bawah tu dan tunggu next update daripada aku lah. Apa pula trip yang kita buat lepas ni ya. Okay eh, anda pun ada apa yang trip aku boleh share, aku share kawan-kawan. Okay, tu je setakat ni. Okay, thank you gang. Bye-bye.